Baik. So, mereka banyak bercucuk tanam. Sebab apa? Sebab kerajaan Melayu awal ni dulu terletak di lembah sungai. Jadi, bila terletak di lembah sungai, mungkin ada yang tanya, cikgu, lembah sungai tu apa? Lembah sungai tu sebenarnya adalah kawasan kawasan tepi sungai. Ah, tepi tepi sungai. Ah, di tepi-tepi sungai, kiri dan kanan sungai itu kan. Ah, itu dipanggil lembah sungai. Dan kawasan ini amat Depan belakang? depan. Sungai mana ada depan belakang sayang oi. Ah, okey. Ikan. Ah, kan. Contoh macam ni kan. Ah, kita tengok eh. Contohnya sungai. Ah, okey cikgu. Okey, cikgu lukis sungai eh. Ah, ini sungai. Baik. So, kita ada sungai macam ni yang mengalir ni. Baik. So, kawasan di sini. Ah, di kiri dan kanan sungai. Ah, okey. Ah, di sini diorang akan bercucuk tanam. Ah, bercucuk tanam okey untuk sawah padi. Maknanya kalau di bahagian depan belakang tak ada. Ah, kat mana sungai mana ada depan belakang. Ah, kiri dan kanan, tetapi yang di sini adalah atas dan di sini adalah bawah. Ah, okey. Dan kebiasaannya kawasan atas sungai itu dikenali sebagai apa tahu? Hulu sungai. Hulu sungai. Ah, dan di bawah sini dipanggil sebagai hilir sungai. Ah, hilir sungai. Sebab itu, pernah tak kamu dengar nama tempat Hulu Langat, Hulu Selangor, Hulu Bernam? Pernah dengar tak? Ah, nama-nama tempat tu, Hulu Sungai, Hulu Langat. Pernah dengar hulu, tak pernah dengar hulu. Hei, hei, hua, tu. Tak ada kan. Okey. Pernah dengar Kuala tak Kuala? Ah, Kuala eh. Ah, Kuala Lumpur. Tahu Kuala kan? Kuala macam pernah dengar Kuala Selangor. Ah, sebenarnya Kuala tu adalah sama maksud dia dengan hilir. Maknanya Kuala Selangor, contohnya Kuala Selangor adalah tempat di mana Sungai Selangor yang tempat last sekali sungai tu. Kemudian dia masuk ke laut. Ha, itu dipanggil Kuala Selangor. Maksudnya Kuala Sungai Selangor. Ah, so itulah dia Kuala. So di kiri dan kanan ini adalah kawasan kawasan tepi lembah. Ah, itu lembah sungai. So kalau kita lihat lembah sungai ini, okey. Pertanian. Okey, banyak ditanam di kawasan lembah sungai. Kenapa eh? Kerana tanahnya subur. Nampak tanahnya subur. Jadi, bila tanah subur, orang-orang Melayu dahulu mengusahakan tanaman. Tanam apa? Padi, pisang, buah pala dan juga ubi kayu. Banyak ni. Nampak tadi gambarannya. Ini padi. Okey, ini orang tanam padi kan. Padi, kemudian ini pisang. Dan kalau kita lihat, okey, hasil tanaman ini dipasarkan, maknanya dijual untuk memenuhi keperluan penduduk. Sebab penduduk nak makan nasi, nak makan pisang. Jadi sebab itu diutamakan pertanian. Pertanian. Baik. So ini adalah kita kata sebagai kawasan pertanian. Aktiviti utama ialah pertanian. Baik. Dan seterusnya. Kita lihat pelabuhan perdagangan. Sebab kenapa ada pelabuhan? Macam cikgu cakap hari tu, pelabuhan tu apa? Pelabuhan tu adalah tempat kapal berhenti. Yes, pelabuhan tu tempat kapal berhenti. Kapal-kapal laut ya. Jadi, lokasi ataupun tempat kepulauan Melayu ni yang berada di jalan laut perdagangan antara timur dan juga barat ini
menyebabkan kegiatan perdagangan kerajaan Melayu awal berkembang maju. Di jalan laut perdagangan ni. Sebab negara kita ni memang terletak di antara laluan perdagangan antara China dan juga India ataupun timur dan barat. Jadi menyebabkan kegiatan perdagangan ini berkembang maju. Jadi kewujudan adanya pelabuhan memudahkan pedagang untuk singgah dan menjalankan kegiatan perdagangan di Kepulauan Melayu. Jadi barang-barang dagangan utama yang yang jual seperti rempah ratus, lada hitam, bunga cengkih dan juga buah-buah pala. Buah pala tu apa? Buah pala tu adalah sejenis buah yang dimasukkan dalam masakan. Dia kecil-kecil je. Dia masukkan dalam masakan. Biasanya buat buat sup. Untuk buat sup dia sedap. Sup ayam ke, sup sayur ke, di situ. Baik. Ini gambaran pelabuhan dia. Di mana kalau kita lihat, ini banyak kapal-kapal ni. Dan kalau kita lihat, di sinilah kita nampak ada jeti. Di mana para pedagang menurunkan barang-barang. Begitu juga di sebelah kanan tu, kalau kamu lihat ada juga jeti-jeti. Di sini ada jeti. Yang mana kat tempat inilah diorang turunkan barang-barang. Jadi di sini pun ada juga jeti-jeti sampan. Kapal-kapal berhenti kat sini ni jeti dia. Maksudnya apakah tempat ini? Inilah tempat yang dipanggil pelabuhan. Ini pelabuhan. Baik. So itu dipanggil pelabuhan, tempat untuk mereka menjual beli. Boleh Naufal? Menjual beli. So itu pelabuhan perdagangan. Dan kalau kita lihat itulah dia dan seterusnya. Kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu awal, pertama pertanian, yang kedua pelabuhan perdagangan, yang ketiga hasil hutan dan hasil laut. Ada dua, hasil hutan maknanya dia apa, orang Melayu dulu ambil barang-barang daripada hutan, dan satu lagi hasil laut iaitu mengambil apa-apa barang yang dapat daripada laut. Kerajaan Melayu awal kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Antaranya termasuklah apa tahu? Kalau katakan rotan. Rotan, sarang burung, kulit penyu. Cikgu, gaharu tu pokok gaharu punya batang kan? Ya, betul. Pokok gaharu tu gaharu punya batang, iaitu yang digunakan untuk minyak wangi. Teripang dan juga mutiara. Rotan tau rotan? Ini rotan. Ini hasil hutan. Korang tengok ni hasil hutan. Hasil hutan ni gaharu. Gaharu ni untuk apa? Dia ambil kayu-kayu ni, kemudian dia rebus, akan keluarkan minyak. Minyak itu dipanggil minyak wangi. Gaharu ni untuk minyak wangi. Minyak wangi. Kemudian rotan. Ini rotan. Iaitu yang sejenis batang-batang yang kecil-kecil tu yang dikumpulkan untuk apa rotan? Siapa tahu rotan untuk apa? Rotan ni untuk apa? Siapa tahu? Zaman dulu untuk tegakkan pokok, zaman sekarang untuk rotan orang. Maknanya rotan tu untuk rotan orang lah. Tak. Sebenarnya rotan ini adalah untuk buat perabot. Untuk buat kerusi, untuk buat meja, untuk buat raga. So untuk buat perabot banyak menggunakan rotan. Rotan-rotan tu ya. Bukan semestinya untuk rotan orang, bukan. Baik. Di sini, kat sini ada kapur barus. Digunakan untuk kegunaan pewangi juga. Kapur barus untuk pewangi juga. Kemudian,
Kita tengok seterusnya hasil laut. Ini mutiara. Mutiara ni untuk apa, cikgu? Mutiara ni biasanya adalah pearl ataupun dalam bahasa Inggerisnya pearl yang ada dalam dalam cangkerang. Biasanya dalam kepah lah. Ataupun dalam dalam tiram, dalam tu ada mutiara. Mutiara ni untuk apa? Untuk hiasan. Orang perempuan kan suka hiasan. Jadi okay, mutiara ini adalah biji mutiara. Biji itu diambil, disambung-sambungkan menjadi rantai, menjadi gelang. Tu mutiara ni pearl, mahal ni. Okay. Susah nak dapat di dalam laut. Baik. Dan juga teripang. Baik, teripang ni sebenarnya adalah nama lain juga. Dia sama macam macam gamat. Pernah dengar tak gamat? Gamat, G-A-M-A-T. Minyak gamat tu ke? Yeah. Okay, minyak gamat tu. Kamu tahu tak, binatang ni kalau dia potong, okay, dia potong dua. Kalau kamu potong binatang ni, ini binatang tau. Kalau kamu potong dua, okay, dalam kemudian kamu biarkan, lama-lama nanti kat bahagian yang dia potong tu kan, dia akan bercantum balik. Dia akan sambung balik. Dia akan nampak sambung. Macam sea cucumber. Memang memang sea cucumber lah. Okay, gamat ni, teripang ni dalam bahasa Inggeris dipanggil sea cucumber. Dan sea cucumber ni memang dia ada satu satu kelebihan. Kalau kamu potong dia, okay, kamu potong dia kemudian kamu biarkan, dia lama-lama dia akan cantum balik dan dihidup lagi. Dan dihidup lagi. Sebab itu binatang ini telah pun diambil cecair dia dan dibuat minyak gamat. Minyak gamat, kalau kamu luka, kan kamu luka, kamu sapu minyak gamat kan? Kalau kamu sapu minyak gamat itu, dia akan cantum balik. Dia akan cantum balik. Luka tu akan cantum balik. Luka tu akan jadi baik. So itu sebenarnya minyak gamat tu. Minyak gamat tu diambil daripada gamat, yang mana gamat tu dia memang ada sejenis cecair yang boleh mencantumkan balik okay, sel-sel dia. Jadi sebab itu digunakan okay, gamat tu dalam minyak gamat. Okay. So itulah lebih kurangnya berkaitan dengan okay, hasil laut ini. Okay. Jadi kerajaan yang mengeluarkan hasil hutan dan hasil laut adalah seperti kerajaan Gangga Nagara, Chihtu dan juga Sri Sriwijaya. So ini antara kerajaan-kerajaan yang supply, yang offer, okay, barang-barang ini. Okay, barang-barang ini seperti Gaharu, Rotan, Kapur Barus, Mutiara dan juga teripang. Itulah dia. Baik, itu aktiviti yang ketiga. Aktiviti kerajaan alam Melayu ataupun kerajaan Melayu awal yang keempat, perlombongan dan pembuatan. Perlombongan dan pembuatan. Di mana kalau kita lihat masyarakat kerajaan Melayu awal menjalankan kegiatan perlombongan, melombong. Maknanya melombong itu apa? Itu perlombongan, cikgu. Aktiviti mengeluarkan, okey, bahan daripada bumi. Apa yang bahan yang ada daripada dalam bumi, cikgu? Iaitu bijih timah, kemudian bijih besi, kemudian juga emas. Emas pun diambil daripada daripada perut bumi, ya. Biji timah, biji besi dan juga emas. Jadi kegiatan pembuatan ini, okay, menghasilkan barang perhiasan, tembikar dan juga senjata. Nampak tak ni? Okay, besi dengan timah akan digunakan untuk buat senjata. Orang Melayu tu akan ketuk-ketuk-ketuk. Dan juga kalau kita lihat apa ni, cikgu? Ini adalah relau. Ini adalah relau yang digunakan untuk melebur besi semasa kerajaan Kedah tua. Macam mana dia masukkan, cikgu? Dia macam ni.
Okey, dia akan letakkan kayu-kayu api di bawah ni. Okey, yang banyak-banyak kayu-kayu api. Kemudian dia bakar. Okey, dia bakar. Kemudian dia akan letakkan biji besi di dalam ni. So, biji besi tu akan cair. Bila akan cair, dia akan keluarkan, dia akan buat. Okey, biji besi tu dia akan buat senjata dan sebagainya. Baik, kerajaan apakah yang banyak buat aktiviti ini? Iaitu kerajaan Kedah Tua, Gangga Nagara dan juga Sang Tubong. Ini kerajaan-kerajaan yang menjalankan kegiatan perlombongan dan pembuatan. Jadi, pelbagai ekonomi. Kegiatan ekonomi berasaskan sumber alam berkembang dengan pesat sejak zaman kerajaan Melayu awal. Kekayaan sumber alam haruslah dimanfaatkan dengan bijak supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okey. Baik. Kalau kita lihat di sini, inilah dia. Okey. Kalau kita lihat kembali. Okey, kita tengok eh. Surih peta ke dalam buku latihan. Surih tu maknanya tekap lah. Okey. Dan tandakan, labelkan kerajaan-kerajaan ini. Funan, Champa, Mataram dan juga Kedah Tua. Okey, jom kita tandakan, nak tak? Okey, iaitu kerajaan Funan, Champa, Mataram dan juga Kedah Tua. Okey, Funan kat mana? Okey, Funan kat sini. Cikgu tandakan kat sini eh. Okey, ini adalah kat sini. Ini adalah Funan. Okey. Funan. Kat situ Funan. Kemudian yang kedua kerajaan Champa. Champa kat mana? Baik, Champa dekat sini. Sini Champa. Okey, kat sini. Okey, dan kamu boleh tandakan kat sini, ini adalah kerajaan Champa. Champa. Okey. Baik. Kemudian kita ada Kedah Tua dan Mataram. Mataram kat mana? Mataram dekat sini. Okey, Mataram. Okey, kerajaan Mataram iaitu di sini. Okey, kita tandakan kat sini dan kita tandakan iaitu kerajaan Mataram. Mataram kat situ. Okey. Dan juga satu lagi. Kedah Tua. Kedah Tua dekat sini. Kita buat kat sini eh. Okey. So itu adalah kerajaan Kedah Tua. Kedah Tua. So itulah dia. Okey, Champa, Funan, Kedah Tua dan juga Mataram. Naufal, buku teks mana Naufal? Ada buku teks tak Naufal? Naufal boleh dengar tak? Buku teks ada buku teks. Kenapa? Pergilah ambil buku teks. Kan? Benung je macam orang kalah pilihan raya je. Pergi ambil buku teks. Orang kalah pilihan raya pun tak macam ni. Pergi ambil buku teks. Kan? okey. Baik. So kita ada Champa, Funan, Kedah Tua dan juga kerajaan Mataram. Baik. So dengan itu, maka kita telah lihat bahawa kita telah habis unit yang ketujuh. Baik, apa yang telah kita pelajari dalam unit ketujuh? Iaitu tentang kerajaan Melayu awal. Kita belajar tentang okey, ada 10 kerajaan, Funan, Champa, Kedah Tua, Jitu, Gangga Nagara, Sriwijaya, Mataram, Sang Tubong, Majapahit dan juga Beruas. Okey. Dan juga kita telah lihat berkaitan dengan hubungan diplomatik kerajaan Melayu awal. Iaitu kita telah belajar tentang hubungan politik, ekonomi dan juga sosial. Manakala kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal ialah okey, pertanian, perdagangan, hasil hutan dan hasil laut serta perlombongan dan pembuatan. Okay. So, sebelum kita meneruskan perbincangan ini,
Okey, ada soalan nak tanya tak? Okey, Syasha mungkin nak tanya. Amani? Tak ada. Uish. Ni ngantuk ni bila menunggu keputusan pilihan raya malam tadi ni. Okey, baik. Okey, jom kita sama-sama untuk menjawab soalan di sini. Iaitu kita nak cuba untuk menjawab soalan apa ni? Ini silang kata. Mula-mula kita buat yang melintang dulu. Baik. Pertama, kita tengok yang melintang dulu. Kerajaan Melayu awal yang pertama, nombor satu. Okey, kita tengok nombor satu. Kerajaan Melayu awal yang pertama. Apa ni? Siapa tahu? Senang je. Punan. Yeah, betul. Kita akan tulis kat situ. F-U. Kemudian kita tambah sebelah ini iaitu N, A dan juga N. Okey, so Funan. Cepat-cepat isi-isi. Isikan jawapan tu. Rugi kalau kamu tak isi jawapan ni. Okey. F U N A N. Funan. Okey. Betul lah. Kan? Funan ke Funan? Funan ke Funan? Bukan Funan ke? Ke Funan. Ya. Okay. Sekejap, cikgu tengok sekejap. Okey, baik. So kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua iaitu berpusat di bahagian tengah tanah Melayu. Okey, apakah nama kerajaan yang berpusat di bahagian tengah tanah Melayu nombor dua? Iaitu. Bukan, yang nombor dua G ni. Nombor 2G ni iaitu apakah dia? Kita boleh tulis sini. Jom ambil jawapan. Jawapannya adalah okey, Naufal ambil. Negara. Ya, G A N kemudian G. Okey, kemudian G lagi. Gangga eh. Kemudian kita ambil N. Na. Lepas tu kita ambil G. Naga. Dan juga yang terakhir R A Gangga Nagara. Okay, Gangga Gangga Nagara itu nombor dua. Baik, kemudian nombor tiga yang terletak di Tanah Merah Kelantan. Baik, kalau nombor tiga Tanah Merah Kelantan, iaitu nombor tiga jawapannya adalah Cih Tu. Bukan ya. Campa. Bukan, bukan, bukan. C-H-I-H. Campa ke? Bukan C itu ke? Sebab kalau seingat cikgu, C itu. Bukan, bukan, bukan campa. C itu, confirm. Kamu ni menengenjutkan cikgu je kau ni. Ejaan dia macam cikgu, macam ni lah. Okay, cikgu tunjuk eh. Okay. C-H. IH, kemudian dekat sini ada tanda ini. Ada tanda itu. Nampak tak? Okey, iaitu ada tanda sempang tu. Cih, kemudian T, kemudian U. Cih tu. Gitu ejaan dia rupanya. Okey. Baik, itu cih tu. Nombor tiga. Nombor empat, kita tengok candi di Lembah Bujang adalah tinggalannya. Kalau nombor empat ni, candi Lembah Bujang okay, adalah tinggalannya. Nombor empat, itu Kedah adalah tua. Kedah Tua. Yes, kita akan tulis kat sini. K-E. Ke, kemudian D,
kemudian A, kemudian H, kemudian T, U, A. T, U, A. Kedah, Kedah Tua. Okay, Kedah Tua. Nombor empat. Baik. Nombor lima, lokasinya terletak di muara Sungai Sarawak. Oleh kerana disebut Sungai Sarawak, maka kita akan boleh tulis jawapannya ialah San, San Tubong. Ya, yeah, okey. Nombor lima itu adalah San Tubong. Bukan San, ya, San. San Tubong. Ejaan dia S-A-N, okey, lepas tu D, okey, U, B, nafal ambil nafal. B, O, okay, N, dan juga G. San Tubong. Okay, San Tubong. Okay. Baik, soalan seterusnya. Yang keenam. Candi Muara Jambi dibina oleh kerajaan ini. Kalau Candi Muara Jambi ini dibina oleh kerajaan ini, nombor enam, okey, ianya adalah okey, Sriwijaya. Ya, betul. Kita ke bawah, eh. S R I Sri, patu V, okey, patu I, okey, I, kemudian J, A, kemudian kita ambil Y dan juga A. Sriwijaya. Okey. Sriwijaya yang nombor enam. Baik. Nombor enam Sriwijaya. Nombor tujuh. Okey. Candi Ponagar. Dibina di sini. Candi Ponagar. Kalau Candi Ponagar nombor tujuh. Okey. Itu adalah Champa. Macam mana nak eja Champa? Dia ada C H A M P. C H A M P A. Champa. Okey, itu adalah jawapan bagi soalan yang ketujuh, Champa. Baik. Soalan yang ke-8 ni terkenal dengan Candi Prambanan. Okey, nombor 8. Okay, terkenal dengan Candi Prambanan. So ini adalah nombor 8, ya, iaitu Mataram. Okey, kerajaan Mataram. So ejaan dia M A kemudian T A kemudian R, okey, kemudian A dan juga M. Mataram. Bukan main taram, ya. Mataram. Jangan main taram. Main taram aja. Okay. Main taram tu apa? Main taram tu main hentam. Main taram tu maknanya jawab main hentam je. Jawab main hentam je atau main taram je. Okay. Baik. Itu soalan yang ke-8. Mataram. Soalan yang ke-9. Pintu gerbangnya menarik. Okay. Nombor 9. Pintu gerbangnya menarik, iaitu ini adalah Majapahit. M-A-J-A. Kemudian P, okay, Majapahit, okay, H-I-T. Okay, Majapahit. Dan okey, yang ke-10 muncul pada abad ke-15. Kalau kerajaan yang muncul pada abad ke-15 ini, nombor 10, ianya adalah iaitu apa ni? Beruas. B E R, okey, R U A S. S beru beruas. Beruas. Jadi itu jawapan bagi soalan yang ke-10, kerajaan beruas. Okey, baik, ada soalan nak tanya? Dapat semua jawapan?
Ah, Nova dapat, Syasha Marisa dapat. Ah, okay. Ah, okay, good. Okay, Ahmad Afam dapat semua eh? Ah, okay, baik. So, kita telah ada jawab untuk silang kata ni, nama-nama kerajaan. Baik. Kita lihat di sini. Tulis nama monumen dan kerajaan bagi setiap gambar yang berikut. Ah, ini dia. Okay, kita lihat gambar yang pertama. Ah, ini gambar candi ni. Monumen ni candi. Okey, cuba Puteri Nur Amani bagi tahu cikgu. Ini monumen, nama monumen ni candi apa ni? Candi apa ni? Candi Lembah. Lembah Bujang. Itu muka surat berapa tu? Tu muka surat berapa tu? Okey. Baik. Ada tak dalam buku teks? Cuba tengok. Kan Candi Muara Jambi. Muara Jambi? Bukan, bukan, bukan. Kalau kita tengok betul-betul, okey, tengok gambar eh. Ini Gapura Bajang Ratu. Ini Candi Prambanan, Candi Muara Jambi, Candi Ponagar, Candi Bukit Batu Pahat. Di Lembah Bujang. Candi Bukit Batu Pahat. Di Lembah Bujang. Ya, di Lembah Bujang. Jadi, cikgu tulis kat situ Candi Lembah Bujang kan? Jadi, kita boleh tulis juga iaitu Candi Batu Pahat. Bukit Batu Pahat. Okay. Ataupun Candi Lembah Bujang. Okay. Ataupun Candi Bukit Batu Pahat lah. Kita boleh tulis lah. Boleh tulis juga Candi Bukit Batu Batu Pahat. Okay. Dan kerajaan apa tu? Kerajaan Kedah, Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua. Okey. Boleh tulis jawapan dia. Okey, monumen di sebelah kanan tu. Apa nama monumen ini? Candi juga ni, cikgu. Memang candi. Candi apa? Candi Ponagar. Betul? Candi Ponagar. Okey, Candi Ponagar untuk kerajaan apa? Amani, cuba tengok Amani. Candi Ponagar tu. Kerajaan Champa. Kerajaan Champa. Ya. Yeah. Okey. So okay, kita akan lihat Kerajaan Champa. Ya, yeah. So kita boleh tulis kat sini CHAMPA, Kerajaan Champa. Okey. Baik, yang di bawah tu monumen satu lagi ni. Candi apa ni? Okey. Muara Jambi. Muara Jambi. Okey. Candi Muara Jambi. Untuk kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Okey. Ya, yeah, Kerajaan Sriwijaya. Baik. Monumen seterusnya ini adalah candi apa ni? Bukan Angkor Wat ni. Prambanan. Prambanan. Okey, dan Candi Prambanan ini adalah untuk Kerajaan Mataram, betul? Kerajaan Mataram. Boleh ambil jawapan ya. Candi Prambanan untuk Kerajaan Mataram. Dan yang sebelah kiri ini, ini apa? Tapak. Tapak Bandar Usi EU. Bandar Okio. Ya. Okio macam tu. Okey, Bandar Okio. Jadi kalau tapak Bandar Okio ini kerajaan dia adalah untuk Kerajaan Funan.
Okey, untuk kerajaan Funan. Okey. Dan untuk monumen yang seterusnya, yang ini. Ini apa? Gajang. Ini Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu. Okey, Gapura Bajang Ratu. Okey. Dan ini untuk kerajaan Majapahit. Ya, Majapahit. Yes. Untuk kerajaan Majapahit. Okey, semua pelajar boleh ambil jawapan-jawapan ini ya. Boleh ambil jawapan-jawapan Dah. ini. Nak ambil dah? Bagus, bagus. Okey, baik. So, kita dah tengok kerajaan-kerajaan ini. Okey. Baik. Jadi, kalau kita lihat ni, apa yang kita pelajari daripada bab ini? Iaitu kita perlu berbangga dengan kegemilangan dan kemajuan ekonomi. Kerajaan Melayu awal di alam Melayu menjadikan kita lebih kreatif dan berdaya saing. Jadi dalam bab ini kita telah belajar bahawa kita menghayati dan menghargai kerajaan Melayu awal dapat melahirkan semangat patriotik. Apa itu semangat patriotik? Untuk masyarakat, semangat patriotik. Apa itu semangat patriotik? Semangat apa? Semangat. Okey, cinta. Okey, cinta apa? Semangat patriotik iaitu semangat cinta akan negara. Okey. Dan toleransi iaitu bertolak ansur akan mewujudkan kerjasama dan mengukuhkan hubungan dalam kehidupan masyarakat. So, dalam negara masyarakat yang kukuh menjadi asas pembangunan dan kemajuan kepada kestabilan negara. Sehingga negara kita dikenali pada peringkat antara bangsa. Nampak tak ni? Macam kenal je ni. Macam kenal je ni. Ini bukan Syasha Marisa. Bukan. Ini bukan Putri Nur Amani. Oh, bukan? Tak, okay. Cikgu saya nak pakai petudung pergi sekolah. Tak petudung pergi sekolah. Ya. Okey. Ini bukan Naufal ke? Kan. Salah. Bukan. Takkan Naufal tiba-tiba macam ni ya? Pelik juga kan? Okey. Jadi, Ahmad Afham macam ni ke? Ni Ahmad Afham ke? Bukan eh? Bukan. Bukan. Okey, salah orang lah ni. Salah orang. Rupa-rupanya rama-rama dua serupa. Okey. Baik. Ini gambaran. Kenapa ya? Kenapa kalau kita bergambar, kenapa kalau pelajar bergambar ya? Kita tengok ya. Mesti ada tanda ni. Kenapa ada tanda tu? Siapa tahu? Kenapa semua buat dua? Kenapa tak buat tiga ke? Buat empat ke? Buat lima ke? Buat tujuh ke? Kenapa macam tu? Siapa tahu? Tak tahu eh? Abang ni tak tahu? Okey. Baik. Kenapa dia buat macam ni? Sebab itu adalah simbolik. Simbolik kepada apa? Kepada okey, nampak tak dia punya bentuk ni? Okey, dia bentuk dia macam tu. Gitu. Nampak tak? Gitu. Maknanya dia bentuk begini simbol sebenarnya. Simbol apa cikgu? Tu simbol apa cikgu? Nampak simbol apa ni? Cakap cikgu buat. Nampak. Mani, faham tak Mani? Mani, cuba faham. Cuba tengok betul. Bentuk apa?
Ah, dia bentuk mini love. So the love, ah, love, cinta, peace, keamanan, ah, love, ah, gitu. Ah, amannya pening. Okay. Ah, kan. Ah, jadi ah, itulah sebenarnya dia tanda-tanda peace. Ah, okay, love, ah, peace, love, ah, love dan harmony. Ah, okay, love, ah, gitu je. Okay, tapi dalam banyak-banyak ni, okay, hanya seorang sahaja yang pandang kamera. Hanya seorang sahaja yang pandang kamera. Yang lain semua pandang ke pandang sini, tempat lain. pandang tempat lain. Okay, so gitu. okay, semua pandang tempat lain. Okay, jadi banyak kamera kot, tu pasal macam tu. Okay, baik. Kemudian kalau kita lihat, inilah tanda-tanda. Okay, kalau kita katakan.